机仿佛让你跑吧，气已现身，Hello guys, welcome back to Gobi Movie. Dan lagi-lagi Mimin ada berita buruk nih. YouTube menegur channel Mimin karena mengupload Tonghua BTTH atau Battle Truck The Heaven guys, alias Babang Oyen. Nah, jadi mau gak mau Mimin harus memindahkan video BTTH, nanti bakalan upload ke channel satu lagi yaitu KD Universe. So mohon kalian mengerti ya, pindah-pindah. Jujur pasti kalian kesal, Mimin sendiri juga kesal guys. Tapi mau gimana ya kan, daripada kena tegur lagi ya sudah deh. Buat kalian sudah menonton spoiler full buatan Mimin kemarin pasti udah tahu kira-kira hari ini Syahab bakal ngapain ya kan. So maka dari itu di episode 156 kita semua bakal melihat Shaho akhirnya pergi mengikuti kompetisi jenius antar ke 3000 negara. Dan dia bakal ketemu dengan sekte-sekte kuno sombong yang minta dibantai sama abang kita guys. Siapa saja ke sekte itu dan gimanakah cara lord kita melawan mereka? So maka dari itu, kita review sedikit dulu buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat Shaho bertemu dengan kekasih pertamanya yang tidak lain adalah Huling Er. Pertemuan terjadi begitu dramatis, sedih sekali. Tapi Shaho harus pergi guys. Aduh, aduh. Kira-kira kemanakah dia kali ini? So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Tung-tung jisha. Singkat cerita, Shaho akhirnya pergi meninggalkan Ling Er. Nah, di sini dia mengingat ketika mengikuti kompetisi, sang guru Chi Taolin itu pernah menyuruh Shaho untuk menyelinap ke sekte lain untuk ikut masuk. Tetapi ternyata guys, dalam ikut berpartisipasi dengan total 8 juta peserta, Shaho itu harus memiliki yang namanya token sekte. Jikalau tidak, dirinya nggak bakal bisa masuk kualifikasi. Jadi Shaho harus bergegas mendapatkan token sekte nih. Sehingga akhirnya Shaho pun sampai ke suatu sekte yang bernama Gerbang Kun atau Kunmen. Nah, tujuan Shaho dibawa ke sekte yang udah jelek dan mau hancur ini supaya dia bisa membayar untuk mendapatkan token sekte guys. Tetapi sang ketua sekte yang sedang asik mabuk itu langsung mengatakan tokennya tidak dijual, tapi ada tapinya nih. Asalkan sang kakek diberikan 3 harta ilahi, maka bakal dia berikan tuh. Mata duitan juga nih kakek ya. Harga yang begitu mahal tentu membuat Shaho tidak menerimanya. Lagi pula di sekitar sini juga ada masih banyak sekte lain yang bisa Shaho beli. Tetapi ketika Shaho ingin pergi, sang kakek pun menawarkan bayarannya cukup 1 senjata ilahi dan 1 harta berharga itu sudah cukup. Dan akhirnya Shaho pun setuju, langsung mereka berdua saling bertukar barang yang dijanjikan. Mantap. Sang kakek merasa sayang harta yang dia terima itu bukanlah harta Kunpeng. Buset, Kunpeng mah salah satu dari ke-10 harta paling berharga ya kan? Mana bisa dikasih begitu aja? Sang kakek pun kembali duduk dan minum anggur yang dia miliki. Tetapi ternyata di sini Shaho itu harus lulus ujian dulu baru bisa memasuki Xianku alias Immortal Ancient. Karena hanya dengan orang yang berada di peringkat 1 juta ke bawah itu baru bisa memasuki Immortal Ancient guys. Sehingga Shaho harus bersaing melawan 8 juta orang untuk masuk ke peringkat 1 juta besar. Sang kakek memberikan satu nasihat yang begitu indah, yaitu dunia ini sangat bagus untuk dinikmati. Prosesnya harus dilakukan.
Dia bahkan membandingkan dirinya yang memiliki tubuh abadi tetapi isinya kosong. Gak berguna guys. Pengen mati pun gak bisa katanya karena dirinya tidak memiliki tujuan. Beda sama Shehao yang memiliki tujuan memenangkan kompetisi. Tetapi ketika Shehao mendengar yang namanya kata abadi disertai nama sekte Gerbang Kun, dia pun langsung memberikan hormat dan pergi dari sana guys. Sepertinya Gerbang Kun merupakan salah satu gerbang yang dianggap berdosa dan dihancurkan oleh para petinggi. Karena nasibnya sama, makanya Shehao merasa tidak enak dan memberikan hormat guys. Barulah setelah itu, Shehao pun sampai ke dojo besar, lapangan tempat orang-orang mengikuti kompetisi. Nah di sini dijelaskan ya guys, hari pertama 8 juta orang bakal bersaing sampai tersisa 10.000 orang saja. Dan ke 10.000 orang ini akan diperbolehkan memasuki Immortal Ancient nanti. Tetapi di sini yang masuk ke dalam ujian itu cumanlah roh tubuh ya guys, alias jiwanya doang, bukanlah tubuh asli. Jadi kalau semisal kalian meninggal di dalam, maka tetap aman guys, karena tubuh aslinya kan berada di luar. Nah segera semua orang menggunakan tubuh jiwanya untuk masuk ke dunia roh. Di sini semua orang disebarkan ke seluruh penjuru, tidak ada yang pasti. Tetapi baru aja masuk, langsung muncul monster naga raksasa yang memakan orang-orang di sana. Dan naga tersebut pun langsung mengincar Shehao. Dia tahu mana yang kuat guys. Sehingga terjadilah kejar-kejaran antar mereka berdua. Shehao dengan hebat menghindari semua serangan sang naga. Tidak lupa dia membalas menyerang dan keluar. Anehnya ketika sang naga dihancurkan, tubuhnya itu kembali seperti semula lagi. Jelas kalau ini bukanlah naga sungguhan. Shehao sadar pasti di balik sang naga ini ada orang yang mengendalikan di belakang guys. Sang naga yang tidak kunjung menyerah terus menyerang Shehao. Di sela mengejar, dia juga memakan para praktisi lainnya. Segera Shehao lawan menggunakan tinju sampai terjatuh ke tanah. Namun semua itu masih tidak cukup. Adu kekuatan pun kembali terjadi dan tuar. Kuat banget ini naga guys. Shehao menggunakan pedang petir berhasil membelah tanduk naga tersebut. Menyadari kalau Shehao yang terlalu kuat, akhirnya sang naga pun kabur dari sana masuk ke dalam sebuah portal. Yang ternyata inilah sosok orang yang sudah mengendalikan naga tersebut. Sehingga Shehao pun harus bertarung melawan dirinya guys. Sang musuh juga berusaha kabur, sementara Shehao menggunakan teknik Kunpeng. Tidak ada yang boleh melarikan diri dariku. Dan keluar. Burun Kunpeng dilancarkan, itu masih berhasil ditahan menggunakan naga ungu. Shehao tidak ingin membiarkan musuh tersebut kabur. Dia pun langsung melancarkan serangan telak yang menjatuhkan lawan itu sampai sekarat. Bisa menahan seranganku dan tidak meninggoy mengartikan kalau dirimu ini cukup kuat. Yang ternyata dia berasal dari gerbang Phantom Drake atau gerbang naga iblis. Dirinya tidak terima pun mencoba melancarkan serangan khusus. Tetapi sayang guys, sama Lord Shehao kita langsung ditebas menggunakan kecepatan tinggi dan meninggoy di tempat. Mantul. Orang-orang menonton dari kejauhan juga auto terkejut, siapakah bocah Shehao satu ini? Karena dia
begitu berani membantai murid dari gerbang naga iblis. Padahal gerbang naga iblis merupakan salah satu sekte yang terkenal, guys. Tetapi gak lama dari itu, pengumuman altar kuno pun sudah dibuka. Semua orang harus pergi ke sana jika ingin masuk ke Immortal Ancient. Kita beralih ke murid yang tadi dibantai oleh Shohao, itu dia sudah kembali ke tubuh asli, guys. Nah, di sini dia melaporkan kepada sang guru kalau dirinya sudah gagal. Wah, wah, wah. Ini calon-calon gurunya bakal melawan Shohao juga nih, guys. Ngeri nih. Kita beralih lagi ke altar kuno. Tepat di puncak menara ada cairan tertinggi yang katanya bisa memperkuat jiwa dan pikiran seseorang. Kalau semisal bisa naik ke atas dan mendapatkannya, dipastikan auto meningkat drastis semakin kuat. Tetapi tentu tidak mudah, guys. Karena rumor mengatakan bahkan dewa sejati aja tidak mampu naik ke atas. Namun gak lama dari itu, tiba-tiba muncul dua orang yang wanita ini berasal dari gerbang naga iblis. Sementara yang pria berbaju merah berasal dari gua awan api. Mereka mengumumkan, guys. Bagi siapapun yang memiliki darah pendosa, maka tidak diperbolehkan memasuki altar kuno. Apa? Tentu itu membuat banyak orang tidak terima, salah satunya Shohao. Mentang-mentang sekte kuno, maka kalian bisa seenaknya menghalangi orang lain untuk masuk ke dalam altar kunoku? Tetapi orang yang mencoba protes tadi itu langsung dibantai sampai menghilang di tempat. Sementara sang pria berbaju merah memperingatkan, salah sendiri leluhur kalian melakukan dosa yang tidak termaafkan. Jadi kalian semua harus menetap di sini sebagai darah pendosa. Shohao bisa menilai harta pedang yang digunakan oleh sang pria berbaju merah ini cukup tinggi tingkatannya, guys. Tidak menyangka hanya demi memblokir jalan, sampai harus menggunakan harta sekuat ini. Segera pedang raksasa pun dipanggil dari atas langit, membuat semua orang di sana auto ketar-ketir, karena mereka semua ingin dibantai, guys. Shohao tidak tinggal diam, dia mengeluarkan bunga teratai raksasa yang menahan pedang raksasa tersebut sampai menghancurkannya. Gak cuma itu, serangan juga dilancarkan sampai mementalkan mereka berdua. Mantap. Tetapi di sini posisinya mereka tidak tahu kalau itu semua merupakan perbuatannya Shohao. Tindakan lancang Shohao membuat kedua orang sombong ini murka, guys. Langsung menggunakan cermin pendeteksi untuk melihat siapakah orang yang memiliki darah pendosa itu, sehingga keluar. Shohao pun auto ketahuan dia memiliki darah pendosa paling kuat. Waduh, jadi kaulah orang yang memiliki darah pendosa yang memancarkan awan hitam ke atas langit kemarin ya. Yes, itulah aku, kata Shohao. Segera mereka berdua mengeluarkan hartanya masing-masing. Harta cambuk berhasil mengikat Shohao di tempat. Gak cuma itu, serangan gabungan juga dilancarkan. Shohao bertahan menggunakan teratai emas. Ikatan dari harta cambuk juga langsung dilepaskan. Mantap. Selain itu, abang kita Shohao juga mendapatkan banyak dukungan dari orang-orang di sana. Tindakan dia yang berani melawan sekte besar itu patut diacungi jempol. Gak perlu basa-basi, dirinya menerjang untuk menghabisi mereka. Dengan mudah Shohao mementalkan kedua musuh yang sombong ini. Mentang-mentang kalian sekte besar lalu merasa paling hebat, ha? Huh? Itu auto membuat Shohao kesal dan melancarkan kekuatan guntur emas. Yang pertama, guys, pria baju merah Shohao bantai tanpa ampun.
Jiwanya pun auto dikirimkan ke lapangan dojo besar tadi. Hehehe, mantap. Auto terbantai, sisa Sawanita aja nih guys, makin seru. So jangan kemana-mana dulu dong, mari kita lihat episode selanjutnya. Kira-kira apa yang bakal terjadi, tetapi Mimin pastikan sekali lagi. Buat kalian semua yang penasaran kelanjutannya, Mimin sudah membuatkan video spoiler khusus. Silakan kalian nonton saja guys, ada di playlist spoiler WMST atau WMSJ yang sudah Mimin upload di minggu lalu. Oke. Jadi guys, di minggu depan hari Kamis malam, kita semua bakal melihat Shohan melanjutkan pertarungan melawan sang wanita cambuk. Ya, kalian sudah pasti tahu lah ya gimana hasilnya nanti. Auto dijadikan bubur sama abang kita guys. Hehe. Tetapi nanti Shohan juga bakal mencoba menaiki altar kuno seorang diri. Di sana dia bakal bertemu dengan berbagai ujian yang sungguh luar biasa sulit. Ada naga, ada burung phoenix dan lain-lainnya. Tetapi yang paling keren adalah guys, sosok Ning Chuan, sang raja 6 mahkota yang tiba-tiba muncul menggunakan 6 harta terkuatnya. Di mana dia mencoba membantai Shohao dengan ke-6 harta tersebut dan hasilnya guys, adu kekuatan pun terjadi. Walaupun Mimin pastikan Shohao menang, tetapi yang dia lawan itu bukan tubuh aslinya Ning Chuan guys, melainkan cumanlah tubuh kiriman. Nah nanti lawan tubuh aslinya di Immortal Ancient kayaknya tuh. So seperti biasa, update lagi nanti untuk part 155, episode 157 yang kalian tunggu-tunggu. Tentunya di hari Kamis malam ya guys. Tetapi satu hal yang pasti cuma di sini, Kobi Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.